pentingnya anak belajar belanja di pasar tradisional. Tidak seperti biasanya, suasana di pasar tradisional yang ada di Jalan UKA Gurda Sakti Kilometer 3 ramai dikunjungi oleh beberapa anak SDIT Tiara Islamic School. Mereka tampak mendatangi para penjual lalu membeli sesuatu. Ada yang membeli buah, cabai merah, sayur, tempe, ikan, dan lain-lain sebagainya. Anak-anak SDIT Tiara Islamic School tampak senang berbelanja di pasar tradisional. Kebetulan sekolah mereka berdekatan dengan pasar. Dari sekolah mereka berjalan kaki hanya berkisar lebih kurang 30 meter saja. Kegiatan kunjungan disesuaikan dengan tema yang ada di kurikulum sekolah tersebut, kata guru pembimbingnya, yaitu Fitriani, S.Pd. Tujuannya agar anak-anak mengenal pasar sebagai tempat melakukan transaksi jual-beli dan memasak makanan mentah menjadi bahan jadi. Namun tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan rasa mencintai pasar tradisional sebagai budaya bangsa Indonesia. Pasar tradisional dipilih karena sekolah ingin mengajarkan anak lebih dekat dengan kegiatan perekonomian rakyat. Orang tua saat ini cenderung mengajak anak-anaknya untuk berbelanja ke mall atau supermarket daripada pasar tradisional. Thank you.